satu perkongsian kita. Bakun 137 km, Murum 184 km, Belaga 104, Sungai Asap 90, Tubau 48. Jadi saya nanti akan melalui jalan Sungai Asap dan pergi ke Belaga. Okey. Saya akan melalui jalan Sungai Asap. Kat tepi-tepi ni ada banyak orang jual sayur-sayuran tapi belum buka. Sayur-sayuran. Lepas tu ada panggang, ada air. Belum untuk yang ada bawa apa-apa tu, bolehlah berhenti kat situ sebelum meneruskan perjalanan. Ini ada rumah panjang juga. Panjang. Ada kantin-kantin tepi jalan di mana kita boleh dapatkan bekalan makanan dan juga minuman. Ada kawas juga. Ada kawas di sini. Di sini juga ada Smart Mother Farm, tempat peternakan lembu. Dia disimpan kat sini. Ada tak nampak. Tak nampak. Ya kanlah lembu tu. Mungkin lembu masih tidur kot masa ni. Sekarang baru 6.56 pagi guys. 6.56 pagi. Inilah jalan kalau kita nak pergi Belaga, Bakun. Okey. Jalan dia bagus. Walaupun ada bump-bump sedikit, ada gravel sedikit, tapi okey. Untuk yang minat main motor, yang untuk ride banyak-banyak, jalan Bakun ataupun jalan Sungai Asap memang recommended. Dan memang apa tu, dicadangkan lah. Sebab jalan pergi Bakun ni dia banyak corner. Untuk yang suka layan corner tu memang sedap lah jalan pergi ke sini. Okay. Cuma kena berhati-hati sikit lah sebab jalan Bakun ni dia masih banyak lori-lori besar macam lori sawit, lori kayu balak, tanker-tanker, trailer besar. Jadi kena hati-hati lah kalau macam yang saudara-saudara yang nak ride yang ikut jalan Bakun ni. Okey. Apa-apa pun kita akan sambung nanti. Okey. Dekat perjalanan di sini pun ada disediakan R&R, ada tempat berhenti, ada tempat makan, ada kantin. Jalan menuju ke Bakun. Pohon sawit tepi-tepi jalan.
Okay guys, ini dia suasana yang ada di Jalan Bakun. Saya tak pasti kau semua dapat lihat ke tidak dengan jelas. Ini adalah bukit yang di mana penduduk sini kata ini adalah bukit yang mengantarakan Sarawak dengan Kalimantan. Ya, masih berkabus. Cantik guys. Cantik guys. Itu memang jalan ni memang terbaik lah, memang sesuai. Lagi yang suka uphill, corner uphill macam ni memang layan lah. Lagi 72 km lagi untuk sampai ke Bakun.